Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dhriyatina la ya'ni dalajani bil jannah wa mikana bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafadihim wa barakatihim bil dini wa dunia wa al-akhirah wa ja'aluna min hismihim ويرزقنا من عبادهم ويتوفنا على بلادهم ويعيشنا في زمرتهم من عافية وسلامة ثم الفاتحة لحضرة الإمام. أحمد بن عوف إلى ثم إلى كيسر إلى ثم إلى ولحفة عبد الله بن مسلم عن فاطمة فعن الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sampai hikmah yang ke kemarin 7 ya, sekarang 8. Mata futihalaka babul fahmi fil man'i adal man'u aynal ato. Yang artinya ketika dibuka pintu pemahaman untukmu tentang artinya sebuah pencegahan tidak memberikan kepadamu perkara dunia, maka bisa jadi tidak memberinya perkara dunia itu adalah hakikat pemberiannya. Ini makna terjemahnya.
Ketika seseorang dicegah oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu dari urusan dunia, Allah mencegahnya nih, kamu enggak dikasih dunia padahal kamu minta dunia. Tapi Allah memberikan kamu pemahaman kenapa Allah tidak ngasih dunia, dan kamu paham, oh ternyata Allah enggak ngasih dunia itu karena ini. Maka tidak memberinya dunia kepadamu itu sebenarnya sebuah pemberian gitu loh. Artinya tidak diberikan dunia tapi diberi pemahaman kenapa enggak dikasih dunia, itu luar biasa. Sehingga orang enggak akan bersyukur ketika diberitahu alasannya kenapa dia enggak dikasih dunia. Tapi ketika ada orang kok enggak dikasih dunia, kemudian enggak dikasih tahu alasannya, ini yang kadang uring-uringan gitu maksudnya. Udah mintanya lama, wiritannya sampai capek, enggak dikasih, terus enggak dikasih tahu kenapa enggak dikasih gitu loh. Jadi apabila kita memahami bahwa terhalangnya kita mendapatkan sesuatu yang sesuai keinginan kita, terhalang dapat apa? Kesehatan, terhalang dapat kesuksesan, terhalang dapat kemudahan, terhalang untuk kabulnya doa, terhalang apa yang kita peroleh, rezekinya sempit, sakit, doa enggak dikabulkan, kerjaan enggak dapat, jomblo kelamaan, ada nih. Maka itu adalah rahmatnya Allah kepada kita. Jadi dihalangi untuk dapat dunia, justru itu dapat rahmat gitu loh. Artinya kamu dihalangi dari sesuatu yang jelek, itu baik apa enggak baik? Jadi dihalangi untuk mendapatkan kejelekan itu merupakan pemberian baik dari Allah. Ketika seseorang itu akalnya bisa mengenal isyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah kepada kita, maka semua yang kita terima itu justru menjadi anugerah dari Allah kepada kita. Jangan dianggap Allah kok enggak ngasih saya dunia, padahal orang kafir aja dikasih dunia. Kenapa saya yang mukmin, beriman, ibadah, taat malah enggak dikasih? Ono yang kafir-kafir malah dikasih dunia. Saya malah enggak di milih mana ente? Milih jadi orang kafir apa jadi orang? Itu yang kafir pada seneng-seneng, mobil punya, rumah punya, kerjaannya bagus-bagus, mentereng, terhormat di sono sini, nah, rumahnya aja satpamnya ada dua. Saya boro-boro, malah saya jadi satpamnya. Nah,
Maka ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang maha penyayang kepada makhluknya, apalagi kepada orang-orang mukmin, apalagi kepada hamba-hambanya yang Allah sayang luar biasa. Maka dia tidak akan menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu, itu enggak akan dihalangi. Kalau sesuatu itu baik untuk kita, itu enggak akan dihalangi. Maka Allah menghalangi kita itu bukan karena Allah itu kikir, pelit, bukan. Katanya maha kaya, punya segala-galanya, masa cuma cepek yang gak dikasih-kasih. Cepek ya Allah, cepek ya Allah. Buat beli token listrik ya Allah, kok dikasih-kasih, gimana sih ya Allah. Allah gak ngasih kita itu bukan karena gak bisa bikinnya, bukan. Minta bini gak dapet, minta anak gak dapet. Apa Allah tuh gak bisa bikin anak ya untuk saya? Oh, bukan begitu. Bukan karena pelit, bukan karena gak bisa bikin. Tapi dia gak ngasih itu, dia tahu apa yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Dia tahu kalau itu dikasih ke kita, malah itu justru tidak menambahkan kebaikan untuk kita. Maka Allah menghalanginya. Maka menghalanginya Allah pada sesuatu itu justru itu kebaikan Allah untuk kita. Ini harus nyampe sini pahamnya nih. Kalau gak nyampe sini nanti kecewa melulu. Kecewa terus sama Allah. Kenapa Allah menghalangi saya gak ngasih ini? Kenapa Allah gak ngasih ini? Kenapa? Padahal sesuatu itu gak dikasih ke kita. Justru Allah tahu sesuatu itu enggak baik untuk kita. Lo kan itu lo dikasih anak pada baik-baik. Iya, kalau buat ente enggak baik anak. Itu pada punya bini ada yang dua, tiga, gua satu aja enggak. Kalau ente punya bini malah enggak beres nanti. Itu yang dikasih. Masa sih Allah pelit banget ya, saya bini aja gak dikasih, yang lain ada yang nambah, ada yang malah udah cerai lagi, kawin lagi, gua satu aja belum. Buktinya apa Allah sayang sama kita? Orang kafir aja disayang sama Allah, dikasih nafas, dikasih kehidupan, dikasih dunia. Padahal kafir, padahal gak pernah ingat sama Allah, padahal lalai sama Allah, padahal memusuhi Allah. Tapi Allah sayang sama mereka. Lah kalau Allah gak sayang gimana? Udah dibinasakan semua orang kafir, dihabisin, dihancurkan, ditenggelamkan, gempa bumi, hancur, mati semua. Tapi nyatanya enggak tuh. Masih panjang umur, masih pada bisa punya hidup. Tandanya Allah tetap sayang kepada mereka. Lah apalagi kepada orang beriman. Apalagi pada orang yang nuntut ilmu. Wow, lebih disayang lagi. Manusia saja, manusia, berarti manusia itu termasuk kafir dan mukmin, dijamin rezekinya semua oleh Allah. Yang mau beriman ditambahin lagi. Yang mau nuntut ilmu, tambah lagi, ditambahin sama Allah. Jadi jangan pernah menganggap Allah itu kok enggak ngasih saya, kenapa? Jadi sekarang kamu paham, enggak ngasihnya Allah itu sebuah pemberian baik gitu loh. Karena Allah menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu yang jelek. Contohnya kayak gini, seperti anak-anak kita yang melihat permen. Melihat makanan yang ada
gula bibit, ada ya? Makanannya ngandung gula bibit. Anak tahu nggak gula bibit? Oh, yang penting manis, enak, kata dia. Nah, orang tuanya tahu ini makanan mengandung gula bibit. Ini kalau dimakan nanti bisa radang, bisa kerok, bisa batuk, bisa... Maka si anak itu tertarik untuk mengambilnya. Ketika dia akan mengambil permen itu, maka dihalangi oleh ayahnya. Jangan. Karena sang ayah tahu mana yang beracun membahayakan dan mana yang tidak. Ayahnya tahu ini enggak bagus buat kamu, jangan. Walaupun sang anak itu nangis, tetap enggak dibe. Ini ketika ayahnya sayang benar-benar. Tapi kadang kalah sama tangisannya si anak. Kesian. Udah kasih. Kalau enggak berisik. Kasih. Tapi kalau sang ayah itu sayang, enggak pengen anaknya sakit, celaka, mau nangis, enggak. Kenapa? Ini bahaya. Mendingan nanti saya kasih yang lain yang tidak berbahaya. Tapi bila anaknya itu berakal, anaknya berakal nih, maka dia enggak akan ngambil sesuatu yang bahaya. Dia akan cari tahu ini permain bahaya enggak ya buat saya. Berakal, ya dia enggak mau ngambil. Nah, ini bahaya nih buat saya nih. Atau anaknya berakal ketika dihalangi orang tuanya akan tahu, oh berarti enggak baik nih untuk saya nih. Gitu loh. Kalau berakal. Jadi ketika kamu sudah jadi orang yang berakal, terus kamu enggak mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan karena Allah menghalanginya, maka harusnya kamu tahu pasti yang Allah halangi itu bahaya untuk kamu. Kayak gini dah, nih gambaran lain, Ada juru masak. Ketika juru masak itu masak, bikin adonan, bikin masakannya itu sambil disisihin, tambahin ludah. Kamu yang nggak lihat tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak? Udah diludahin, diumbelin, di kurang asin tambah. Lalu begitu mateng disiapin, dikasih hiasan, kasih cabai, kasih ini, disiapkan di piring. Keren enggak kelihatannya? Keren. Padahal Lah yang tahu itu makanan jelek siapa? Siapa? Kokinya yang masak. Maka semua orang yang melihat makanan itu pasti akan tertarik untuk memakannya. Tapi bagi orang yang tahu caranya dia masak, mesti gak akan mau. Mau gak kira-kira ini mau? Bapaknya ditunjukin CCTV-nya itu. Ini waktu masaknya begini nih. Ini buat ente. Merinding ini. Enggak. Corok. Nah, ketika ada makanan seperti itu lalu seseorang mengetahuinya, kemudian juru masaknya itu ngedipin ente. Kira-kira ente tetap makan gak? Ini menunya enak nih, banyak orang di situ. Ente dikedipin ente doang. Ente masih makan gak kira-kira? Kalau ente ngomong, oh, juru masak sentimen nih, yang lain boleh makan, gua. Ente enggak berakal berarti. Gitu loh. Yang masak itu tahu ini jelek atau enggak.
Nah Allah itu tahu yang bikin dunia nih. Ini ada rezeki, ada anak, ada istri, ada harta. Allah tahu ini kalau buat kamu jelek, maka Allah menghalanginya. Nah orang yang akalnya saya ketika dihalangi mesti sadar, ada apa nih dihalangi untuk saya? Mesti ada yang gak baik nih. Gitu mestinya dong. Kalau akalnya waras, maka butuhnya akal yang waras. Kenapa? Al-aklu yakfi bil isyarah. Akal itu cukup dengan sebuah isyarah. Enggak usah dikasih tahu, enggak cukup. Oh, tahu dia langsung akal itu. Ketika kamu mau ngambil, dihalangi, ish jangan. Oh, ini enggak bagus untuk saya. Ketika kamu sudah minta, kok enggak dikasih-kasih, tahu, oh berarti ini enggak baik untuk saya. Ini akal cukup dengan sebuah isyarah. Begitu pula seorang ingin mencapai dunia seperti jabatan, harta, wanita, tahta, apalagi sudah sampai 3 kali. Enggak jadi ada. Wong sekali aja kamu enggak jadi berarti kamu tahu ini isyarah dari Allah. Itu enggak baik untuk kamu. Nyambung enggak? Kenapa? Di dalamnya ada sesuatu yang jelek. Di dalamnya ada sesuatu yang gak baik, gitu loh. Lah kamu yang paham itu mestinya, oh ini untuk saya gak baik nih. Ada harta, lalu Allah mencegahnya karena Allah tahu bahwa yang di dalamnya itu ada perkara yang kotor. Ini kalau sampai kamu dapat jabatan ini, oh bahaya nih. Isinya di dalamnya ada korupsi, ada begini, ada begini. Yang mau diraih jabatan presiden enggak dapat-dapat, malah yang dapat dia jabatan RT. Milih mana kira-kira? Terus RT aja lah, berarti ini baik buat saya. Gitu mestinya. Kenapa? RT aman, enggak ada korupsi. Yang mau dikorupsi apa RT coba? Uang kematian dikorupsi. Oh, tega-tega amat uang kematian dikorupsi. Kalau ada uang negara sekian triliun sekarang, lah ini yang bahaya. Ini yang kadang-kadang nolnya hilang satu. Lah nol doang hilang satu. Wah, tapi nilainya. Kalau nolnya 10 hilang satu kan ya, berapa dapatnya itu? Ada bahaya, ada kotoran, ada kejelekan di dalamnya gitu. Allah yang bikin tahu kotornya. Dan kamu dikasih isyarah untuk enggak diberikan kepada kamu. Mesti kamu sadar dong, ada apa nih? Enggak dikasih kepada saya. Allah mencegahnya karena Allah tahu bahwa dalamnya ada yang kotor dan membahayakan. Bila orang itu faham dengan isyarah ini, maka dia akan terima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini kalau tadi sampai dapat ke saya, waduh. Maka Nabi bersabda apa? Mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orangnya yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, maka akan difahamkan oleh Allah tentang agama. Orang yang dikehendaki baik itu yang bagaimana? Hah? Yang akan dimasukkan surga, yang akan matinya husnul khotimah, itu orang yang dikehendaki baik oleh Allah.
bukan orang yang dikehendaki baik itu jadi orang baik di hadapan manusia, bukan. Kelihatannya bisa beramal, bukan. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu orang yang dikehendaki Allah masuk surga. Yang dikehendaki matinya husnul, itu berarti orang itu dikehendaki baik oleh Allah. Orang yang begini nih akan difahamkan oleh Allah tentang agama. Apa isinya agama? Isinya agama apa? Usuluddin wa furu'uddin, gitu. Perkara usul, perkara pondasi, pondasi agama, dan perkara furu', perkara cabang-cabangnya agama akan dipahamkan oleh Allah semuanya. Akan dipahamkan tauhid, akan dipahamkan akidah, akan dipahamkan akalnya waras, akan dipahamkan ilmu fikih, bagaimana caranya beramal yang baik, ibadah yang baik. Dia akan dipahamkan hingga pahamnya itu menjadi jalan dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dikehendaki baik oleh Allah begitu. Maka kalau Allah pengen kamu baik, akan dipahamkan ini jelek buat kamu nih, jangan. Kamu ya nurut. Oh iya, jangan, berarti jelek. Berarti kamu dikehendaki baik oleh Allah, gitu loh. Maka ini akalnya harus waras. Akalnya harus bisa menerima isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Ini ketika turun ayat ini, sahabat bahagia semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama. Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridho kepada agama Islam sebagai agama kalian. Wah, sahabat senang, agama Islam udah sempurna, udah baik, udah agama yang akan kita peluk sampai akhir hayat kita, kita harap kita mati dalam keadaan membawa Islam ini. Senang sahabat. Para sahabat gembira. Hanya satu sahabat yang nangis, yaitu sahabat Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat nanya, Abu Bakar, ente kok aneh, orang semua bahagia kok ente malah nangis? Agama udah sempurna, gimana kok malah ente nangis? Kata sahabat Abu Bakar apa? Ayat ini menjadi tanda akan berakhirnya hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sesuatu yang telah sempurna diselesaikan tugasnya kecuali akan berakhir pula orang yang bertugas. Tugasnya selesai, berarti yang bertugas selesai. Terbukti setelah 81 hari dari turunnya ayat itu, Nabi meninggal dunia. Siapa yang paham isyarahnya? Sahabat? Jadi dengan isyarah itu dia paham. Oh, ini Allah sempurnakan agama, berarti ayat-ayat sudah enggak akan turun lagi, enggak ada firman lagi, enggak ada. Oh, berarti Nabi akan meninggal dong kalau begini. Itu langsung paham. Ini cerdasnya akal seorang. Jadi akal yang sehat itu akan cukup dengan isyarah, gitu loh. Dihalanginya kita mendapat sesuatu, itu isyarah sesuatu itu mesti jelek untuk kita. Isyarah itu harus kamu tangkap tuh. Kalau kamu nggak bisa nangkap isyarah ini, berarti akal kamu bukan akal yang bisa menerima isyarah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab."
Dan barang siapa yang dianugerahi Allah tentang hikmah. Apa hikmah itu sih? Paham tentang isyarah-isyarah, paham tentang sifat-sifatnya Allah, paham tentang sifat perbuatannya Allah, itu hikmah tuh. Orang dikasih paham tentang hikmah berarti dikasih paham tentang sifat-sifat Allah, sifat perbuatannya, sifat fiilnya. Maka orang yang begitu dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak oleh Allah. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman-firman-Nya Allah. Hanya orang berakal yang bisa memahami isyarah-isyarah dari Allah. Ada lagi. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu an melihat Nabi masuk ke kamar mandi. Itu Nabi dari luar masuk kamar mandi langsung tanpa bawa air. Lalu dia langsung menyiapkan air di ember dan diletakkan di depan kamar mandinya Nabi. Padahal enggak disuruh tuh. Dia tahu Nabi masuk kamar mandi enggak pakai ember. Oh, berarti ini buru-buru. Enggak sempat ngambil air. Kenapa? Kalau ke kamar mandi ya biasanya berarti mau buang hajat, maka saya harus nyiapin airnya, diambil air di ember tuh. Ketika Nabi keluar kamar mandi melihat ada air, dia nanya, siapa yang nyiapin air di sini? Sahabat diem. Nah, yang lain jublek aja. Nggak ada yang paham begitu. Nabi masuk kamar mandi, oh Nabi lagi ke kamar mandi tuh. Begitu aja enggak. Tapi ada satu yang kata sahabat, anu ya Nabi Ibnu Abbas, langsung dipanggil. Sini Ibnu Abbas, didoakan sama Nabi, ya Allah, berikan tambahan kepahaman untuk dia, bukakanlah pintu kepahaman, ya Allah, diusap dadanya. Makanya saya Abdullah bin Abbas termasuk para mufassirin, orang-orang yang bisa menafsirkan Al-Qur'an. Kenapa? Pinter membaca isyarah. Oh, ayat ini maksudnya kesini nih. Ayat ini maksudnya kesini nih, gitu loh. Kenapa? Karena paham isyarah-isyarah. Akalnya cerdas tuh. Ya cukup lihat Nabi begini, tahu, oh ini akan siap langsung. Sigap namanya. Maka orang yang bisa paham seperti ini adalah orang-orang yang akalnya cerdas. Seperti pula seorang guru atau seorang murid pada gurunya, ya harus begitu, harus cerdas. Gak perlu gurunya, tapi tahu nih guru saya ngapain nih. Oh, saya harus begini nih. Kayak contohnya begini, seorang guru minta doa kepada muridnya. Gurunya mau keluar kota, mau umroh, mau haji, mau ngajar luar kota, muridnya kumpul murid. Doain Pak Guru ya, biar selamat, biar muridnya yang enggak paham, yang otaknya lada SLB, guru aja minta doa saya. Lu enggak tahu siapa saya? Astagfirullah. Itu murid pinter apa pinter kira-kira? Isarohnya apa tuh kalau guru minta doa sama muridnya? Isarohnya gurunya ngajarin tawadhu, gitu mestinya. Jangan mentang-mentang jadi guru gua mesti selamat. Enggak, doain dong ya guru biar selamat di jalan. Itu namanya ngajarin tawadhu, ngajarin rendah diri depannya orang. Siapapun bisa jadi doanya istajabah di hadapannya Allah, enggak harus seorang guru aja, gitu loh. Ini isyarah yang ditangkap, mestinya begitu. Murid harus pintar nangkap isyarah itu. Atau seorang guru bertanya kepada muridnya, nah, hukumnya ini, kamu tahu enggak apa?
muridnya gede kepala, guru aja nanya sama gua tuh lihat. Itu nanya ngetes, maksudnya lu paham kagak? Masa ada, nah satu tambah satu berapa? Guru kok nanya, itu maknanya ngetes. Kamu paham gak yang udah diajarkan? Gitu mestinya dong. Isyarat itu harus ditangkap, jangan terus mentang-mentang guru nanya. Masa si guru nanya sama muridnya? La ilaha illallah. Jadi murid sama guru juga harus cerdas. Anak sama orang tua juga begitu. Kawan sama kawan juga harus cerdas. Nih ada apa nih? Kawan saya kok begini, kawan saya ini. Isyarat itu harus ditangkap gitu loh. Tandanya kamu orang berakal, zaki akalnya. Ketika seorang itu enggak punya akal yang cerdas begitu, maka dia enggak akan bisa menerima isyarat-isyarat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting nih. Jadi dihalanginya seseorang untuk mendapatkan sesuatu bukan berarti Allah pelit, bukan berarti Allah enggak bisa menjadikan, tapi karena sesuatu itu jelek untuk kamu. Seperti apa yang sudah dicontohkan sahabat Nabi siapa? Sa'labah. Gimana dia berulang-ulang minta sama Rasul, ya Rasulullah saya pengen ini, kata Rasul, jangan. Enggak ya Rasulullah, jangan. Enggak, terus minta. Kayak tadi tuh, kata Nabi, berisik. Rewel. Diijabah sama Nabi, ya udah kasih. Benar, begitu dikasih harta itu enggak membawa kebaikan, malah membawa bencana untuk Sa'labah. Ibadahnya hancur, berjamaahnya hilang, kumpul sama sahabat hilang, keberkahannya hilang. Hilang tuh gara-gara apa? Kemauannya memiliki sesuatu, menganggap sesuatu itu baik untuk dirinya, padahal enggak begitu. Makanya terkadang seseorang itu menganggap sesuatu itu baik untuk dirinya, padahal sesuatu itu jelek. Sebaiknya kadang kamu menganggap itu jelek untuk diri kamu, padahal itu hal yang baik. Kenapa? Allah lah yang mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek untuk diri kita. Jadi jangan terus menganggap apabila Allah enggak memberi berarti Allah enggak sayang sama saya. Allah enggak boleh nih, nyambung hikmah yang kemarin. Apa poinnya? Jangan menyangka buruk kepada apa yang buruk dijadikan oleh Allah. Bisa jadi yang buruk itu membawa kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah, akal kita dicerdaskan oleh Allah, diberikan luasnya hati, bisa menerima isyarah-isyarah dari Allah, hingga kita menjadi orang-orang yang paham pada petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, hingga membawa kita selamat dunia sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alahadiniyah wa alaniyatin shalawatu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا عورتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
المسلمين اجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهض بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضعف صحبي والحمد للإله أدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.